Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di kelas kita hari ini kita akan belajar bab 2 iaitu respirasi dan 2.1 sistem respirasi. Sistem respirasi manusia. Pernafasan merupakan proses menyedut udara atau menarik nafas dan menghembus udara oleh paru-paru. Sistem di dalam badan yang membantu kita bernafas dikenali sebagai sistem respirasi manusia. So, sistem respirasi manusia terdiri daripada, dekat sini kita ada lubang hidung, ada rongga hidung, kemudian kita ada faring, kita ada laring, kita ada trachea, bronchus, bronchioles dan juga alveolus. Saya boleh ingat, sistem respirasi manusia berfungsi membekalkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida daripada sel badan. Berturutan, laluan udara masuk melalui lubang hidung dan pergi ke paru-paru kita. Ia bermula dengan lubang hidung. Kemudian dia pergi ke rongga hidung. Ini oksigen yang masuk. Ya. Pergi ke rongga hidung. Daripada rongga hidung, dia pergi ke faring, laring, trachea. Okay, yang panjang dan bergelang adalah trachea. Kemudian dia bercabang kepada bronchus. Okay. Dan bronchus akan membentuk cabang atau dahan yang lebih kecil iaitu bronchiole. Dan di ujung dan di sekeliling bronchiole terdapat alveolus. Nah, alveolus ini dia kecil-kecil, dia macam buah anggur. Ini gambar yang dibesarkan. See? Boleh nampak struktur alveolus kat sini. Saiz dia kecil, dia ada banyak, dinding dia nipis dan juga lembab. Kemudian di sekeliling alveolus terdapat banyak kapilari darah. Ini laluan udara dalam mekanisme pernafasan. Ulang banyak kali pun tak apa kan? Janji awak boleh ingat. Dari yang pertama, udara akan masuk melalui lubang hidung. Ada juga orang bernafas melalui mulut kan? So, nanti dia akan bertemu di bahagian faring. Di lubang hidung, pergi ke rongga hidung, pergi ke faring, pergi ke laring. Macam mana nak mudah ingat faring atau laring dulu? Ingat, F dulu baru L. Daripada laring, dia pergi ke trachea. Daripada trachea, pergi ke bronchus. Bronchus ke bronchiole. Okay, dan last kali ke alveolus. Semasa menarik nafas, okay, apa yang berlaku pada sistem respirasi kita? Sebenarnya, semasa menarik nafas, benda yang pertama sekali mengalami perubahan ialah otot interkostal. Jadi, sekeliling paru-paru terdapat tulang yang kita panggil sebagai sangkar rusuk ataupun tulang rusuk. Kalau satu ni tulang rusuk, tapi disebabkan tulang rusuk tu ada banyak, dan dia membentuk sangkar, kita panggil sebagai sangkar rusuk. Okay. So, sangkar rusuk di setiap celah dia, nampak tak? Ini sangkar rusuk yang pertama, yang ini sangkar rusuk yang kedua. Di antara sangkar rusuk yang pertama dan sangkar rusuk yang kedua, terdapat otot. Kan yang warna coklat ni. Warna coklat ni, otot. So, ini dipanggil otot interkostal. Kemudian kita ada di bahagian bawah ialah otot juga, otot diafragma. Otot diafragma di bahagian bawah. Kat dalam sangkar rusuk ada, of course lah, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang di tengah-tengah ni ialah trachea. Semasa kita menarik nafas, apa yang berlaku? Diafragma akan mengecut dan bergerak ke bawah. Diafragma, dia akan mengendur, mengecut dan bergerak ke bawah. Okey, untuk membentuk struktur yang flat. Apa pula berlaku kepada sangkar rusuk dan juga otot interkostal? Okey, sangkar rusuk akan bergerak ke atas dan ke luar. Cuba awak tarik nafas. Awak akan rasakan bahagian dada awak, bahagian sangkar rusuk awak mengembang. So, sangkar rusuk sebenarnya dia bergerak ke atas dan keluar. Sebab itulah di celah-celah sangkar rusuk tu terdapat otot interkostal. Sebab semua otot, fungsi dia adalah untuk membantu pergerakan. Disebabkan ada otot,
So tulang ataupun sangkal rusuk tu bolehlah bergerak ke atas dan keluar. Bila sangkal rusuk bergerak ke atas dan keluar, ia menyebabkan dekat dalam ni, okay, dekat dalam ni dipanggil sebagai rongga toraks ni, ini rongga toraks. Isi padu dekat dalam rongga toraks tu bertambah. Maksudnya apa? Maksudnya kawasan dalam rongga toraks tu jadi besar. Isi padu yang besar menyebabkan tekanan ataupun pressure, jadi CFT mewakili pressure, tekanan. Tekanan dekat dalam ni jadi rendah. Isi padu yang tinggi, tekanan mesti rendah. Jadi, di dalam rongga toraks, tekanan udara adalah rendah. Dekat mana tekanan tinggi? Di luar. Okay. Di luar badan kita, tekanan atmosfera adalah tinggi. Disebabkan oleh tekanan di luar lebih tinggi daripada tekanan di dalam, oksigen ataupun udara ditolak masuk melalui lubang hidung pergi ke rongga toraks. Nah, sebab itulah waktu kita tarik nafas, oksigen masukkan ke dalam paru-paru kita. Proses menarik nafas, okay, ini actually ulang dia daripada apa yang cikgu dah ceritakan tadi. Okay. Otot intercostal akan mengecut dan menarik sangkal rusuk bergerak ke atas dan keluar. Ni, sangkal rusuk tu akan mengembang. Otot diafragma akan mengecut dan diafragma akan bergerak ke bawah. Diafragma ni dalam keadaan relax, dia mengendur. Tapi disebabkan sekarang dia mengecut, so dia akan jadi mendatar. Pergerakan sangkal rusuk dan diafragma menjadikan rongga toraks itu lebih besar. Isi padu di dalam rongga toraks besar. Isi padu volume yang kita buat di. Isi padu besar, so tekanan automatik akan jadi tekanan rendah. Tekanan udara dekat mana yang lebih tinggi? Okey, di luar. Nampak tekanan udara lebih tinggi di luar badan manusia menyebabkan udara daripada luar dipaksa masuk ke dalam hidung dan seterusnya pergi ke dalam paru-paru. Kesemua penerangan ni mesti ditulis dengan baik untuk menggambarkan bahawa setinggi mana pemahaman awak. Okay, ini pula ialah proses menghembus nafas. Sewaktu menghembus nafas, dia tak ada laluan lain. Semua laluan yang sama je macam tadi. Tapi apa yang berlaku adalah berlawanan daripada proses menarik nafas. Semasa proses tarik nafas, diafragma mengendur. Betul tak? Dia akan mengendur. Diafragma akan mengecut dan menjadi lepek. Dia flat ke bawah. Tapi semasa proses menghembus nafas, diafragma dalam keadaan mengendur. Mengendur ni means relax. Okay. Apabila dalam keadaan relax, dia melengkung ke atas. Begitu juga dengan otot intercostal yang berada di antara tulang rusuk. Dekat tengah-tengah antara tulang rusuk ni kan ada otot intercostal. So otot intercostal juga akan mengendur dan menyebabkan sangkal rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. So sangkal rusuk tadi kan masa tarik nafas dia mengembangkan. So bila kita hembus nafas, sangkal rusuk tu akan mengecut. Bila sangkal rusuk mengecut, bahagian dalam rongga toraks ni, okay, isi padu dia jadi rendah. Sebab kawasan dia jadi kecil lah kan. Sebab semua yang ni pun ke atas, sangkal rusuk pun bergerak ke bawah dan ke dalam. Jadi kawasan dalam rongga toraks tu, isi padu dia berkurang. Bila isi padu berkurang, tekanan of course automatic akan jadi tinggi. So tekanan tinggi dekat dalam dalam rongga toraks dan tekanan yang rendah di atmosfera di luar badan kita menyebabkan apa? Dia menyebabkan gas karbon dioksida yang nak dibuangkan. Karbon dioksida akan dikeluarkan daripada rongga toraks. Silap. Daripada rongga toraks, dia akan keluar melalui lubang hidung. So, semasa menghembus nafas, gas apa yang banyak dikeluarkan? Gas karbon dioksida. Semasa kita tarik nafas, gas apa yang banyak masuk dalam paru? Gas oksigen. Ok.
itu semua basic yang awak kena kuasai. Proses menghembus nafas. Okey, ini adalah proses yang berlawananlah daripada proses yang menarik nafas tadi. Tapi poin dia sama macam dah cikgu beritahu. Otot intercostal akan mengendur dan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Otot diafragma akan mengendur dan melengkung ke atas. Diafragma melengkung, sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. So, ruang ataupun rongga torax akan jadi kecil. Maksudnya isi padu dekat dalam ni kecil tetapi tekanan akan jadi tinggi. Bila tekanan tinggi, udara terutamanya karbon dioksida yang ada banyak dekat dalam rongga torax tu akan dipaksa keluar ke kawasan yang bertekanan rendah. Dekat luar ni tekanan atmosfera rendah. So, ingat pergerakan udara mesti daripada kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Karbon dioksida keluar melalui lubang hidung sebagai udara tembusan. Keempat-empat poin ni sama je dengan empat poin semasa menarik nafas tadi. Cuma dia berlawanan. Dia sama tapi berlawanan. Tengok. Otot intercostal yang tadi mengecutkan, yang ini mengendur. Sangkar rusuk bergerak ke mana? Masa tarik nafas, sangkar rusuk bergerak ke atas dan ke luar. Kali ini dia bergerak ke bawah dan ke dalam. So, pergerakan tu semuanya berlaku secara berlawanan daripada semasa menarik nafas. Okay, ini sebenarnya tak ada kaitan dengan menarik ataupun menghembus nafas. Cuma dia nak tunjukkan satu struktur yang ada okay, dekat bahagian, dekat atas trakea kita ada epiglotis. Nama struktur ni ialah epiglotis. Sebenarnya epiglotis ni fungsi dia untuk buka dan tutup trakea saja. Okey, kita bernafas, kita sedar ke tak sedar? Actually bernafas ni tindakan luar kawal. Kita tak boleh kawal tapi kita tanpa disedari kita memang pun sepanjang masa bernafas. Bila kita makan, okey ini bolus. Bolus ialah makanan yang dah digigit-gigit, yang dah dikoyak, yang dah dicernakan di bahagian mulut. So bolus masih dekat dalam mulut, epiglotis dia belum tutup trakea. Ini saluran trakea. Okay, ini trakea. Tepi trakea ni ada satu lagi saluran iaitu saluran esophagus. Esophagus ni dia membenarkan makanan melalui dia. So bolus adalah makanan. Bolus ni akan lalu dalam esophagus. Dia akan lalu dan turun ke esophagus. Semasa dia lalu dekat epiglotis tu akan menutup trakea. Epiglotis ni dia tutup trakea. Kenapa dia tutup? Dia tak benarkan makanan ataupun bolus tu masuk ke dalam trakea. Apa jadi kalau makanan masuk dalam saluran trakea? Awak akan rasa macam tersedak, tercekik kan? Mungkin awak akan muntahkan kembali makanan yang termasuk dalam trakea tadi. So pada ketika ini saja bolus akan menutup trakea. Bila makanan dah selamat masuk ke laluan esophagus, epiglotis akan naik ke atas semula. So trakea akan kembali terbuka lah untuk sentiasa membenarkan oksigen masuk ke dalam trakea. Semasa bernafas, epiglotis memang ke atas lah, trakea pun terbuka. Of course lah kan, kalau tak macam mana oksigen ataupun udara yang masuk tu dia nak pergi ke trakea kalau trakea tertutup. Okay, boleh ingat tak? Trakea membenarkan udara melaluinya, manakala esophagus hanya membenarkan makanan saja lalu melalui dia. Sekian saja pembelajaran awak pada hari ini. Jadi untuk pastikan dan untuk mengukuhkan lagi kefahaman awak, awak boleh buat latihan dalam buku teks sains tingkatan 3, buka muka surat 53. Okay, dekat muka surat 53 ada praktis formatif 1. Buat latihan praktis formatif 1 dalam buku latihan sains masing-masing. Jangan lupa tulis nama, hari, tajuk, indeks dan
tulis soalan serta tulis juga jawapan. Ha, jangan tulis soalan saja sebab kalau nak soalan je dalam buku teks pun cikgu boleh tengok. Yang penting cikgu nak soalan dan jawapan awak, pandangan awak tentang soalan yang diberikan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri.